Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para soundman dan subscriber dimanapun anda berada. Kali ini saya berada di Dusun Klenceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, di Masjid Al-Awwabin. Kebetulan hari ini ada acara pengajian, pengajian di masjid ini, dan soundnya punya Auleng Audio. Auleng ini bahasa Madura, kalau bahasa Indonesianya pusing audio. Semoga semuanya sehat selalu, lancar rezeki, dan lancar segala urusannya. Tetap seperti biasa bersama SDR Tewer. Ya, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Kali ini Auleng Audio membawa 4 sub di acara pengajian. Terus ada low-nya 2 pok double, ada middle plus Twitter, ada 4 box. Ini sound Auleng, ini sound apa, enggak tahu ini. Ini acaranya, acara pengajian di Masjid Al-Awwabin Ajung Klenceng. Itu tempat operator. Kita lihat-lihat untuk boxnya dulu. Ini boxnya tipenya AD 18 in. Ini yang punya memang tukang mebel, jadi bikin sendiri untuk boxnya. Pak Huri kalau tidak salah nama yang punya ini. Ini penampakan untuk boxnya, istimewa kayaknya. Terus ini beda warna. Ini untuk middle-nya 10 in. Terus untuk low-nya 15 in. Kita lihat tampak belakangnya. Ini dari segi pinggir. Terus ini dari segi belakangnya. Plengen audio, Auleng audio, bukan plengen. Kalau bahasanya pusing audio ini. Terus kita ke powernya. Untuk powernya ini yang dipakai. Ada 4 power. 2 lokal alias Umbro. Yang ini SPL, terus yang ini FA16000. Ini dipakai untuk middle-nya, yang ini SPL Audio FA18000 TT. Ini dipakai low untuk yang lokal, angkat satu channel satu box. Ini kan ada 2 box. Terus ini dibuat untuk hack yang lokal ini. Terus yang ini power badak, ini FA16000 TD class dari RDW. Ini yang dipakai untuk powernya. Jadi RDW-nya ini ngangkat untuk sub. Subnya ada 4 box. Ini di paralel. Jadi sekali tarik langsung 4 box 8 speaker. Kita pindah untuk kelistrikannya. Untuk kelistrikan kita lihat pakai apa saja. Untuk kelistrikan ini pakai diesel. Diesel sepuh kayaknya ini. Ini untuk kelistrikannya pakai diesel. Untuk mereknya Daihou. Untuk merek dinamonya Daihou. Untuk dieselnya, ini untuk dieselnya yang 20.000 kVA. Terus untuk mesin dieselnya ini 33 pk.
Kita pindah ke aksesoris. Aksesorisnya apa saja? Kita lihat untuk aksesorisnya apa saja yang dipakai. Dengan Mas siapa, Mas? Dwi, Mas. Mas Dwi, ini operatornya. Ini operatornya Horek nih. Ini untuk aksesorisnya yang dipakai. Ini untuk DPX dipakai? Enggak dipakai. Enggak dipakai. Mixer sama DLMS ya. Untuk DLMS-nya pakai Behringer yang berapa out ini? 6 ya. 6 out 3 in. 3 in ini. Yang lain tidak dipakai ini, terus langsung ke mixer. Mixernya pakai apa ini? Mixernya pakai standar, Mas. Soundcraft. Ini biasa dipakai sama teman-teman 16 channel. Terus mau tanya untuk speakernya, cemen pakai apa itu, Mas? Speakernya full Fabulous monitor. Middlenya sampai hack. Iya. Full Fabulous ini. Iya. Tuh middlenya yang berapa ini? 10 ya. 10 apa 8? Ini 10. Oh. Nah. Tipenya yang berapa? Fabulous ya? Fabulous yang biasa, yang tipe terendah. 25601. Untuk shaft-nya Fabulous semua. Fabulous yang buat 2000. Berarti pecinta Fabulous sama ini. Kamu dalam negeri. Iya. Cintai produk dalam negeri kan gitu ada. Monggo Mas bisa disetok untuk bunyinya. Siap. Kita ke tempat operator ini, kita di depan sound. Come on.